yang dorang berikan di sana. Sehingganya saya mohon kepada bapak-bapak anggota dewan yang ada di depan ini, kiranya pelatihan di tingkat kecamatan ditata di APBD Kabupaten Belamongondo Utara untuk pelatihan 15 desa yang ada di kecamatan tadi, Pak. Saya, Pak, belum menyinggung di kecamatan-kecamatan lain, cuma khusus kecamatan tadi, Pak. Yang kedua, saya sangat bingung bahwa pakaian adat yang ada di adat Kabupaten Belamongondo Utara, adat aliansi adat, pakaian aliansi adat dan pakaian desa hampir-hampir sudah sama. Sehingga itu saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di depan ini, anggota-anggota dewan, kiranya pakaian-pakaian adat untuk desa-desa diseragamkan. Kalau kuning, kuning semua. Kalau biru, biru semua. Agar supaya tidak berbau dengan anggota-anggota aliansi adat kabupaten. Sehingga ada pengukuhan-pengukuhan adat sangat-sangat yang terpilih, bahkan camat-camat terpilih. Memang amburadul itu pakaian adat, jadi tidak menentu itu pakaian ada yang kuning, ada biru, ada hijau, ada abu-abu, sembarang itu pakaian. Tapi kalau sudah merata itu pakaian untuk kecamatan Kayipan, pelaksana-pelaksana adat yang ada di desa-desa khususnya kecamatan Kayipan, saya rasa sudah akan tahu bahwa setiap masuk sudah jelas bahwa ini pelaksana adat desa. Yang ketiga, Pak, saya termohon sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di depan ini, kiranya adat-adat yang ada di desa jangan cuma satu yang ditata di daerah. Bila perlu tiga ditata di daerah untuk diberikan insentif oleh Kesra, agar supaya yang ada di desa sisanya ini masih tinggi lagi insentif. Sebab kalau sudah ditata di desa semua, berarti insentifnya kasihan kurang sekali. Sedangkan orang ini, pelaksana adat ini adalah harga diri dari daerah Kabupaten Belamongondo ini adalah. Apabila kita sudah tidak beradat, maka sembarang manusia yang akan masuk ini memang seluruh rusak kita orang punya adat di kaitan besar ini.